رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمال لحقا سوى الزكاة ثم تلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي. سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمونيا دعلم حتى أدحقيا لعين سلعين لفد الزكاة kemudian untuk membukukan kenyataannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini hingga akhir laisa birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakinna birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyina wa ata al-mal وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Bukanlah secara kebajikan, kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka-muka kamu ke arah timur dan barat. Tetapi kebajikan itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhirat, segala malaikat, segala kitab, dan sekalian Nabi. Dan dia menyumpahkan hartanya kerana cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan dia menunaikan salat serta mengeluarkan zakat. Surah Al-Baqarah. Keterangan. Penjelasan mengenai ayat di atas telah diberikan pada ayat nomor 2. Berdasarkan ayat ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahawa pada harta seseorang terdapat hak yang lain lagi selain daripada zakat. Secara zahirnya penetapan itu adalah kerana dalam ayat tersebut galakan untuk menginfakkan harta kita kepada sanak saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, orang yang meminta, para tawanan, dan untuk memerdekakan hamba dinyatakan secara terasingan. Selepas itu semua barulah dinyatakan kewajiban membayar zakat. Hazrat Muslim bin Isar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qada ada dua jenis, yakni qada fardu dan qada sunat. Demikianlah juga zakat, yaitu zakat yang fardu dan yang sunat. Dan kedua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Adakah perlu aku menjelaskan kepada kamu atas permintaan orang ramai beliau membacakan ayat ini? Beliau membaca bahagian permulaan ayat yang menyebutkan tentang tempat-tempat untuk menafkahkan harta, lalu berkata ini semua adalah infak yang sunat. Selepas itu beliau membaca bahagian ayat yang menyebut tentang zakat, lantas berkata, ini adalah yang fardu. Allama Sidi rahmatullahi alaih berkata bahawa perkataan hak dalam hadis di atas membawa maksud, jangan biarkan orang-orang yang meminta terbiar, jangan sia-siakan orang yang ingin berhutang,
jangan tolak orang-orang yang ingin meminjam peralatan rumah yang biasa seumpama kerik. Kawan dan lain-lain, jika ada yang meminta air, garam atau api, maka janganlah ditolak. Allama Qari rahmatullahi alaihi berkata bahawa ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hak selain zakat ialah menginfakkan harta untuk tujuan silaturahim, berbuat ihsan terhadap anak-anak yatim, memberi kepada orang-orang miskin, para musafir dan peminta sedekah, melepaskan hamba-hamba daripada perhambaan dengan cara memerdekakan mereka atau lain-lain. InsyaAllah kita akan sampaikan pada orang lain. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah.